Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa salli wa sallim ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza Qirallah wazilat qulubun. Allah nggak babu, Allah pelit banget romannya. Ada orang dengerin lagi ngaji Allah gitu ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Nyebut Allah kayak disuruh dulu baru mau. Pelit banget dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di hadapan ahli silsilah Qadiriyah Naksabandiyah Suryalaya Sirnarasa, khususan Syekh Muhammad Abdul Ghafur Saifullah Maslul qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita cintai wakil talqin Abah, guru kita bersama Kiai Haji Johnson, apa sih Kiai, saya lupa. Muhammad Johnson Al Maghribi, mata anallah bituli hayati. Allah berikan kesehatan panjang umur. Sebetulnya saya kayak ngimpi-ngimpi bagaimana ini ngomong di depan guru saya. Saya ngelihatnya di YouTube mulu. Sekarang saya akhirnya berjumpa dengan guru kita, disatukan dengan guru kita Abah Aos, mata anallah bituli hayati. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua ada wakil talqin juga, siapa Kiai namanya saya lupa, Kiai belum kenal Kiai. Muhammad Saleh, Kiai Muhammad Madinah, masya Allah, mata anallah bituli hayati. Allah berikan kesehatan panjang umur. Satu guru, satu ilmu, dilarang saling mengganggu. Kita doakan pemangku manakib Kiai Haji Jan Farid. Allah berikan kesehatan panjang umur. Dikabulkan segala hajat-hajatnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ikhwan, akhwat dari madrasah macam-macam ya, macam-macam, tapi kita satu guru satu ilmu, dilarang saling mengganggu. Kita kadang-kadang ya sama murid orang lain aja, kita sama Abah ya di dalam tanbih itu kita dilarang mengoreksi, betul, apalagi menyalahkan. Kadang-kadang ada juga loh ikhwan akhwat saling mengkoreksi, ini ikhwan sama akhwat, bener nggak, tanpa kita sadari. Jangan seperti itu. Wa'tasimu bihablillah, bersatu berpegang teguh kita kepada tali Allah. Ini silsilah nih. Makanya kita satu guru, satu ilmu itu lebih daripada satu kandung lebih. Ya. Karena kita satu guru kita, guru ruh kita Abah Aos. Alhamdulillah. Pada hari ini alhamdulillah kita sudah berada di bulan Dzulhijjah. Ini baru saya duduk dah. Tadi pinggang pegal banget Kiai. Izin. Di bulan Dzulhijjah ini, saudara-saudari kita banyak yang melaksanakan rukun Islam yang ke-5, menunaikan haji. Guru Mursyid kita sering sekali memberikan nasihat kepada kita. Jangan sampai sia-sia kita pergi ke Baitullah. Kita semua ini udah dihajiin. Kita sudah tawaf tiap detik dengan kalimat dzikir hopi kita. Ini kalau diketok-ketok doang begini pasti lu pada paham dah. Kadang-kadang kalau orang yang belum ditalqin gak ada paham ini. Ini kagak ada suaranya nih. Jadi kita sudah tawaf dengan dzikir hopi kita. Di dalam bulan Dzulhijjah ini saya belum hafal, saya baca dulu dia ini. Alhamdulillah, untung ada handphone ini. Di bulan Dzulhijjah ini, Guru Mursyid kita di dalam kitab Fadhaihus Suhur membikin 8 huruf. Yang pertama huruf zal. Yang kedua huruf waw. Yang ketiga huruf alif. Yang keempat lam. Yang kelima huruf ha kecil ya. Lalu yang keenam huruf jim yang pertama, yang ketujuh jim yang kedua, lalu yang terakhir ke-8 huruf ha gede. Jadi jangan disamain ha kecil sama ha gede, Bu. Ya, kadang-kadang kita alhamdulillah. Nah, beda, Bu. Ini kita ngaji dikit deh nih. Masalah tajwid. Banyak kan kita suratul Fatihah ini yang orang menyamakan ha kecil dengan ha gede. Bener nggak? Alhamdulillah Rabbil alamin itu ain. Kadang-kadang ada jadi imam itu ain sama alif disamain kayak. Bener nggak? Ini tajwid sedikit nih, belajar tajwid nih. Iya, penting sekali Fatihahnya di dalam. Ini kan kita madrasah ini ya begini ya, kita bagi ilmu sedikit. Banyak sekali kita dengerin, kita baca suratul Fatihah, makanya kalau jadi imam saya ngeri banget. Kadang-kadang itu kita pelajarin ha kecil, ha gede. Sekarang guru Mursyid kita di bulan Dzulhijjah ini yang pertama huruf zal, zikrullah. Ya, zikrul udah kerjaan kita zikrullah. Guru Mursyid kita di dalam bulan Dzulhijjah ini yang pertama huruf zal, zikrullah. Di sini kita bisa membagi zikir itu ada 3, Bu. Yang pertama zikir dengan amaliyah. Apa? Sholat. Bu, ada orang yang ingetnya sama Allah dikala lagi sholat doang. Bener nggak nih, Bu? Dulu belum kita ditalkin, bener nggak tuh? Ingetnya sama Allah, gue mau sholat tahajud. Ah. Begitu lagi susah, gue mau sholat tahajud. Ah. Bener nggak, Bu? Dulu, lagi belum kita ditalkin. Bener nggak tuh? Begitu kita ditalkin, luar biasa. Bertambahlah zikir kita selain daripada amaliyah sholat itu, yaitu zikir jahar dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan ada 7 titik latifah yang kita lewati dengan zikrullah la ilaha illallah. Ini zikir jahar. Dengan suara yang keras, qawiyun. Suara yang la ilaha illallah. Ada yang habis sembahyang, ya. Saya kadang-kadang suka keliling juga. Kita sembahyang di sono begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diem aja kagak ada zikirnya. Ada nggak gitu? Berarti dia lagi zikir hobi itu. Iya, ya kita punya zikir hobi. Kan ada yang begitu. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang ada ke kita, malukin buat aja mungkin dulu. Saya pelototin aja. Kenapa ini jangan liatin aja, saya pelototin aja. Ada nggak gitu? Tapi kita di Qadiriyah Naksabandiyah ini begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Langsung ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wajri. Gitu kan? Kita wa tawassulan astaghfirullahal ghafurur rahim. Kan gitu. Kalau kita la ilaha. Nah itu namanya zikir jahar. Dingin pakai suara. Ya. Jangan cuman 3 doang. Ada di sini yang masih suka 3. Kalau lagi sibuk banget nggak apa-apa 3. Lagi sibuk yang namanya kerja ya, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perut lapar misalkan, ya Bapak pakai tiga, tutup dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Lapar dia kayak, ya cukup tiga. Tapi nanti malam kita pakai tuh, kayak saya maaf nih, tahadus bini yang bukan sombong. Saya tuh kalau habis sembahyang subuh nih, kalau habis sholat subuh tadi saya bikin dzikir jahar tuh insya Allah istiqomah 1000 Bu. 1000 kali. Ini karena istri saya tadi lagi men aja, kagak ngikutin. Saya bilang kalau istri saya tidak ngikut dzikir, saya tinggalin, kata gitu. Saya begitu. Apalagi kita selalu satu-satu thariqah begini. Kita kalau istri kita Pak, bener nggak? Kalau nggak satu thariqah sama kita, dzikirnya beda. Nggak enak Pak. Rumah tangga bener nggak? Makanya ajak istrinya, jangan cuma kita doang. Ini nikmat. Dzikir ini nih nikmat. Dzikrullah yang pertama. Dzikir kepada Allah. Ini udah berapa menit ini? Hah? Cukup ya? Jadi yang pertama zikrullah. Lalu yang ketiga dzikir khafi, dzikir diam-diam. Kita udah punya 3 dzikir, Bu. Amaliyah ini sekarang kita lagi dzikir. Majelis dzikir, majelis ilmu. Siapa orang yang melewati majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis dzikir, berhenti, datanglah, inilah taman-tamannya surga di dunia. Di sinilah kita menambah ilmu agama kita. Benar nggak Bu? Ada yang lagi sibuk. Ada yang lagi sibuk ngapain aja ibu-ibu, Pak. Iya. Sebetulnya amaliyah kita hari ini nih kita lagi berzikir. Jimat kita itu ya tadi manatib. Yang pertama tadi baca Al-Quran. Masya Allah luar biasa. Ustaz. Masya Allah. Itu lihayati sholawatnya. Sholawat. Thariqahnya. Ini kan kita berzikir juga. Berwasilah dengan sholawat-sholawat yang ada di dalam thariqah kita ini. Ada 3 sholawat nih. Ada 4 apa? Sholawat thariqah, sholawat Bani Hasim, sholawat Nariyah. Satu lagi sholawat yang ada di dalam khataman. Bener nggak? Ada berapa sholawatnya? Bahkan 5 dengan sholawat Nabi Ibrahim. Kalau kita mendzikir hobi kan komplit udah. Apalagi saya ketua jihnu. Saya ini punya hijib 7 apa saya kagak baca ada tuh. Sholawatnya ada lagi namanya sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala nurizati wa sirisari fi sairil asma'i wa sifat. Saya pakai juga itu. Dipakai sama Gus Samsudin. Saya kagak baca lagi dah. Ngeri saya, tadi sangin temennya lagi. Udah mendingan kita membaca sholawatnya Bani Hasim aja. Ya enggak? Allahumma sholli ala nabiil hasimi Muhammadin wa ali. Itu banyak itu dzikir juga tuh. Jadi zikrullah ini banyak. Apalagi kita udah punya dzikir khafi ini. Detak jantung kita jangan sampai goflah kita. Ini malapetaka yang luar biasa. Kalau hati kita sedetik aja lupa dengan kalimat Allah. Di tengahnya ada hu-nya, lalu Allah lagi. Ini luar biasa. Kalimat hu ini, Bu. Kalau kita udah cinta, sudah mengenal sama Allah, tidak perlu mengucapkan kata Allah juga udah dzikir. Apalagi ada Ustadz sebelah sana mengatakan bahwa Allah itu bukan dzikir. Saya kata geblek gitu Ustadz. Saya kata gitu. Saya baca YouTube, ada Allah bukan dzikir. Ini ada YouTube kan ya? YouTube, biar ini denger dah. Itu mah kalau menurut saya. Ya kalau saya mah Allah bukan dzikir gimana sih? Yang namanya dzikir itu kita mengingat bukan hanya kepada Allah aja. Kita ingat misalkan kepada seseorang wanita. Kiai Johnson misalkan. Iya kan? Dengan kegantengannya. Masya Allah. Itu nggak pakai kita ucapin aja. Bener nggak? Kita ingat. Apalagi kita udah tiap hari, tiap detik nih kita udah dimasukkan kalimat talqin kita di dalam hati kita. Iya nggak? Detak jantung kita, dek, 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 itu lagi dzikir Bu. Ini lagi diam begini Bu, lagi kongkoh, lagi ngeliatin saya ngomong. Ibu-ibu hatinya jangan sampai goplah, jangan sampai lupa kepada Allah. Goplah sedikit saja, setan masuk ke dalam hati kita. Kenapa kita dzikir khafi khususan ke dalam hati? Di dalam hati inilah semua bisa menyeluruh. Sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal daging yang mana daging itu baik-baik seluruh tubuh. Jahat daging itu, jahat seluruh tubuh. Apa dialah hati, Qolbu, hati kita. Makanya dzikir khafinya banyakin. Dzikir yang paling banyak, itulah dzikir khafi. Dzikir yang tidak bisa dihitung. Kalau dzikir jahar, mau 1000, mau 100.000, mau 1 juta, masih sedikit. masih bisa dihitung, karena zikir yang udah nggak bisa dihitung itulah zikir yang paling banyak. Maka lagi dari itu zikir hofinya terus kita baca, Bu. Ya, apalagi zaman sekarang mati kadang-kadang kayak tahu dadakan, Bu. Mati mendadak. Sekarang kita masih kayak begini, ntar pulang kita nggak tahu. Benar nggak? Kita kelindes mobil truk mati kita, makanya zikir hofinya baca terus. Allah, Allah, Allah. Ada huknya. Ya, terus kita cepetin. Begitu kita ke naik motor, tadi ada kecelakaan saya di Romangun juga. Masya Allah, Kiai. Tadi ada kecelakaan, tadi saya mau bawa motor, Kiai. Alhamdulillah, Abah kasih saya mobil, Abah aja dah. Alhamdulillah, kemarin dapat rezeki, saya beli aja tuh mobil sejuta umat, Espas. Espas kan sejuta umat, jadi kalau mau ke Abah, ke Ciamis bisa bawa 10 orang, Kiai. Iya nggak? Amin ya Robbal Alamin. Itu apa? Setelah kita pasrah kepada guru mursyid. Tadinya masalah dunia kita cari dunia, pengen banget dunia kagak dapat. Malam itu saya pasrah sama Abah, saya pasrah terserah Abah saya mau diapain. Ternyata besok saya dikasih duit, saya beliin mobil Espas. Tuh. Makanya kita punya guru, jangan tanggung-tanggung kita jadi murid. Ya, doain guru kita. Tanpa sepengetahuan guru kita di malam hari jam 2 pagi kita berdoa guru kita, ya Allah berikan kesehatan Abah, ya Allah panjangkan umur Abah, ya Allah. Dengar Pak, dengar guru kita, guru ruh, dengar. Saya nggak Pak, apalagi saya baru 2 tahun Pak, baru 2 tahun di Toriko, 1 tahun nggak ketemu Abah, 1 tahun ini baru 1 tahun saya ketemu Abah. Baru 3 bulan ketemu Abah diangkat jadi wakil talqin, kaget juga saya. Karena apa? Amaliyah-amaliyahnya baru gua apal asallahu ayaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitu minhum mawadata wallahu qawiyun wa ghafur. Allahumma sohan saya apalin itu. Terus begitu apal langsung dijadiin wakil talqin. Makanya tuh apalin tuh penting banget tuh. Habis sembahyang, asallahu ayaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitu minhum, itu baca habis sembahyang. Itu jimat, kalau lagi nggak sibuk-sibuk banget, Bu, jimat, Bu. Bener, insya Allah, Ibu, lakinya nggak kawin lagi, udah 15 menit ya. Insya Allah, Bu. Ya, kenapa laki kalau pada kawin lagi? Karena kalau kata Abah mah udah punya 4, kan gitu ya. Apanya? Solehahnya. Solehahnya apa? Bu, ilmu agamanya dipakai. Tuh, Abah udah punya 4 karakter. Insya Allah, Bu, kalau udah punya 4 karakter, laki nggak bakal kawin lagi. Yang pertama, solehah. Yang kedua, keturunannya. Apa itu keturunan? Silsilahnya. Lah ini torikoh ini kan silsilahnya udah cakep, Bu. Makanya kalau ini ada yang masih bujangan, duda kali, duda, angkat tangan, duda. Hah? Ya pokoknya niatin aja, cari istri yang satu torikoh. Kalau nggak satu torikoh, yang udah jadi suami istri aja, saya mah begitu. Lo kalau nggak ngikutin gue tinggalin. Lo saat gitu, nah, bini saya ada, saya mah ngomong depan bini saya. Ada. Lo kalau nggak ngikutin gue, ya, ikut torikoh. Sekarang sama Abah, wah lo kangen sama Abah, mau tiap hari mau ketemu Abah mulu dia. Kata bentar dulu, ya kan? Itulah cinta, karena zikir kita ini dimasukkan dengan talqin ini dari guru kita. Guru ruh yang betul-betul sampai ruh kita kepada keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, Bu, nih, tadi kan udah solehahnya, udah silsilah keturunan kita udah ada di Bu ya. Yang ketiga kecantikan. Kecantikan apa, Bu? Kecantikan akhlak, Bu. Kalau udah cantik akhlak, laki udah nggak bakal kawin lagi dah. Iya. Bener kan? Kalau udah cantik akhlaknya udah nggak bakal kawin lagi. Satu lagi apa Ustaz Kiai? Kan udah solehahnya udah, turunannya udah cakep tuh, torikohnya, lalu apa? Kecantikannya sudah, apa akhlaknya? Satu lagi apa? Kayaknya udah. Kayak apa? Kayaknya. Bukan kayak harta saja. Nah itu dijawab tuh, kayak hatinya, baik, dermawan kepada orang lain, apalagi kepada suami dan orang lain. Insya Allah udah kagak kawin lagi, Bu. Tuh udah begitu, Bu. Makanya kalau kata Abah ya, cari istri udah yang 4. Abah udah punya 4. Mudah-mudahan kita semua ikhwan yang ada di sini udah kita punya istri 4 karakter. Amin ya Robbal Alamin. Udah kita zikir yang pertama itu baru 1 aja. Mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan. Kita harus yakin dengan karomah Muhammad Abdul Ghafur, guru kita, guru mursyid kita. Kita diberikan keistiqomahan, akhirnya kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Dari saya, mohon maaf bila ada kata yang salah. Kesalahan dari Al-Fakir Samsul Bahri, kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.